Okey, sebab petang. Petang ni saya nak mai cari kuih dengai. Tu sampai lah. Dengai Kemboja. Pamparam. Sudah sampai. Hey, mana dia orang niaga kuih dengai ni? Itulah. Tak tahu pun. Dengai Kemboja. Okey, mai. Jadi mereka kata dengai ni baron dulu. Masuk TV, masuk televisyen. Oh, sana nampak. Orang berhenti. Orang pun berhenti nampak. Kita berhenti, dia orang pun berhenti. Hei, kacau tu ya. Jadi mereka kata dengai ni sedap. Masa masuk TV 3, masuk majalah 3, masuk jalan televisyen, masuk Sok Abang. Kata bingai ni memang sedap. Hei. Bingai pula. Dengai. Jom kita pergi beli tengok berapa duit. Ya. Kita rasa tengok sedap ke tak sedap. Dengai Kemboja. Let's go. Pakcik, saya dulu pakcik. Pakcik jangan potong tree saya. Dengai. Dulu kecil saya sebut. Saya dah sebut. Tak hati nak sebut. D. Dia sebut B jadi bingai. Okey, kuih dengai. Dulu Pak Long ni kata dengau. Balong ni lagi teruk daripada dia. Balong ni lagi teruk daripada dia. Dekat ya, belum pisang. Belum pisang? Ya. Jom. Okey. Bujuan ni dek. Tak ada kurang ni. Lampu apa? Pergi tu ke? Banyak tu. Kurang gigi tu. Belum banyak. Lembut gebu. Saya dah beli kuih dengai. Makan pagi, makan petang. Makan pagi, makan petang. Makan dengan bini, makan dengan sayang. Makan berhabis lagi, bini tendang. Kedai ujung sana ada jual cucuk udang. Ni, 7 biji jenuh bilang. Sebiji 7 kupang. Tang mana? Betul-betul simpang. Kuih dengai, no? Kuih dengai. Aku makan seorang. Hang jangan tumpang. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih. Dengai Kemboja yang di-virankan baru-baru ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.